Sabtu pagi, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno meresmikan rumah siap kerja di Parakan, Temanggung. Kedatangan Sandiaga disambut ratusan emak-emak dan para pendukungnya. Sandi pun menyempatkan berkeliling melihat produk hasil UMKM para generasi milenial. Ia berharap rumah siap kerja dapat memberikan bimbingan ilmu pengetahuan, karir, minat, dan bakat anak-anak muda. Rumah siap kerja hadir untuk mempersiapkan anak-anak muda menjadi generasi yang inovatif, mandiri, kreatif, dan tangguh. Hadir di Temanggung sebagai penghubung pencari kerja dengan pemberi kerja. Untuk anak-anak muda datang, langsung diberikan link and match. Dari pencari kerja, anak-anak muda, petani, dan pemberi kerja. Kedua, ini adalah membantu mereka juga mengasah keterampilan. Ada yang mungkin perlu keterampilan bahasa Inggrisnya ditingkatkan, atau desain grafis, atau komputer, keterampilan, dan mungkin ada juga yang memulai wirausaha. Selain berkolaborasi dengan program OKOC, Rumah Siap Kerja ini siap membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Selain meresmikan Rumah Siap Kerja, Sandi akan gelar kampanye terbuka dan bertemu para petani tembakau di Tlogomulyo, Temanggung. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.